Lumpur Lapindo yang pernah menerjang kawasan pemukiman warga Sidoarjo, Jawa Timur ternyata berpotensi kandungan logam tanah jarang atau rare earth. Hal ini diungkapkan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain di Sidoarjo, rare earth juga pernah teridentifikasi di sejumlah wilayah Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, totalnya ada 28 daerah. Lalu, benarkah kandungan logam tanah jarang atau rare earth ini lebih mahal dari emas? Menanggapi hal tersebut, dosen kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga, Gaden Suprianto, memberikan penjelasan mengenai apa itu rare earth. Gaden menuturkan bahwa logam tanah jarang atau rare earth di dalam rumus kimia sistem periodik masuk ke dalam golongan lantanida dan aktanida. Selain masuk ke dalam golongan tersebut, logam tanah jarang juga disebut sebagai logam transisi. Logam itu sangat penting dan memiliki harga yang cukup tinggi karena digunakan untuk teknologi tinggi seperti campuran logam pada bidang meteorologi. Logam tanah jarang ini sangat penting kaitannya pada beberapa bidang tertentu seperti bidang meteorologi untuk pembuatan pesawat luar angkasa, lampu energi tinggi, dan semikonduktor. Sehingga, logam tersebut sangat mahal, bahkan jauh lebih mahal dibandingkan emas dan platina. Lebih lanjut, Gaden menjelaskan bahwa logam tanah jarang merupakan jenis logam lantanida dan aktanida yang meliputi beberapa logam di dalamnya seperti litinium dan skandidium. Logam itulah yang ditemukan di Lumpur Lapindo, Sidoarjo selama ini. Litinium banyak digunakan sebagai bahan pembuatan baterai, terutama baterai mobil listrik. Temuan logam itu terhitung penting kaitannya karena ke depan semua kendaraan harus bebas emisi sehingga mobil listrik lebih banyak digunakan. Selain berpotensi memanfaatkan litium, skandium juga memiliki potensi tak kalah besar. Skandium banyak digunakan sebagai bahan pembuatan lampu berteknologi tinggi.